Oke, Balakaban. Guys. Tugas aku udah habis. Sakit pinggangku, di belakangku. Buka duriannya. Ah, kerja aku udah habis. Tangan aku pun rasa bisa-bisa sakit. Nah, pedih-pedih. Kita kena duri durian. Berasa, guys. Tapi tak apa, kerja udah habis. Aku udah rileks minum kopi. Menyambung kopi aku. It's a wet evening, guys. Wet night. Heavy rain. Dekat pokok durian nih, heavy rain. Nengok ah. Heavy rain, tapi tidak akan menghalang kami berdua, guys. Tidak akan menghalang kami terus berusaha menikmati malam ini. Lama tak macam ni. Okay, tengok. Wow, tengok. Tengok, guys. Oh, ikan keli. Ikan keli pacak. Samchan pacak. Ah, kalau kita benda samchan pacak. Itu samchan pacak. Ya. Samchan pacak. Samchan pacak. Ya. Tapi petang ni memang tak spotting lah. Hujan habis. Hujan lebat. Nasiblah ada pondok ni. Nasi ada pondok ni. Pondok buruk. Kami repair-repair sikit. Maka menjadilah. Tengok. Durian pun ada ni, tengok. Harum bau ikan ni, guys. Walaupun kena hujan, tapi api tetap menyala, guys. Api tetap menyala. Akan terus kan usaha memanggang nih. Kalau orang biasa tengok pacak keli, tapi ini ada pacak apa nama? Pacak samchan. Three layer. Nasib ada lampu nih, guys. Berguna jugalah. Okey, Balakaban, nyok ke Mansau dah pacak boy kaban. Pacak keli, udah Mansau. Pacak babi, three layer pun sudah Mansau. Nah, tengok. Pacak yang ketiga pun sudah Mansau. Itu dia, sudah masak semua kan. Memang baunya mengharum, guys. Tengok saya punya pacak nih. The result is fantastic. Fabulous and fantastic, guys. Walaupun hari hujan, api saya tidak padam, guys. Tengok. Nggak tahu apa yang saya pakai ini, kayu tebelian yang ada buruk tuh saya pakai. Untuk kayu api, tahan lesak, tahan lama. Itu dia. Di kejauhan tuh nampak menyelerakan. Walaupun hari hujan, aku akan terus bertahan. Ya, masih basah lagi, guys, tengok. Kasut, masih pakai kasut dari das, supaya. tengok. Itu batang tebelian, guys. Batang tebelian tuh, batang tebelian, Okay. Sebentar lagi kita tunggu apa? Nunggu nasi masak, guys. Teman sama sih kah? Teman sama apa ya? Maaf, api yang ada ini. Apa api yang ada ini pada aku? Oh, ada api kah? Ini nasi saya bawa dari stove. Portable stove. Dengan nasi kita walaupun dengan periuk yang agak antik ini, tapi bersih. Sudah hampir masak, guys. Sudah hampir masak. Tengok dah. Hai. Ini Sarah Jumesi, aku manggang pacak, pacak keli, pacak baboy. Di luar tu memang gelap lah, tak nampak apa-apa, memang gelap. Gelap. Hai. Okey. Stay tune. Kita akan serve lepas ni, guys. Tengok nanti. Tengok mulut saya berasap macam di Australia, guys. Macam di Australia.
coba jok eh jok ah apa tuh dia macam apa nama macam berasap. Okay. Ah ini buat sambal simpel nyari simpan garam guys, sudah ada kicap eh. Nah, pakai garam. Garam apa? Ajinomoto campur. Ah. Sambal spesial tuh guys, spesial langkau umai. Sambal langkau umai. Ah, chili. Udah guys, jemis saja. Ah. Cukup sedikit. Ah, bitenye, bitenye. Alright, limau lagi. Potong saja limau. Ah. Rah. Ah. Squeeze, squeeze. Squeeze saja. Sudah kaban tuh sih tadi. Jadi saya kata bau mai. Benua, balangko mai, bau tan kurang bakampung. Ah. Mai cabai, mai garam bikin cukup. Ah, mas. Anak mau cerita. Ah. Oke. Okay. Eh. Ready guys. Ah. Sudah cukup, sudah cukup. Ah. Hey, oke. Okay. Okay, guys. Pecak saya sudah ready guys, pecak. Saya tengok pecak saya. Cukup steady guys. Ah, tengok sudah masak. Hey, itu dia. Ini samchan. Samchan pecak. Ah ini memang original lah klik pecak. Biasa kita tengok nih klik pecak. Tapi yang samchan babi nih, samchan three layer nih pecak. Ah jarang-jarang kita buat ah. Nah, tunggu nak makan nih guys. Tunggu nasi masak. Selalu slow apa ya, Dai? Nah, beginilah kalau kita di dalam hutan, kawan. Dalam hutan. Nah, beginilah kita. Ah, mau ada api, mau ada flashlight. Ya, baru dia terang, itu dia. Nah, ini kita ada ini aja. Nah, ada lilin. Kalau lilin habis, habislah. Tidak ada api kita malam ini, gelap. Cuma pakai flashlight saja. Ah, sudah ready, sambal sudah ready semua, lauk sudah ready. Oh lemak, 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 cantik. Cuma tunggu nasi. Itu durian yang belum dikopak ya, belakaban. Hari itu sebenarnya kami ada main Rian mulai. Misi kali ini bermalam cuma buat tempoyak saja. Kita nak buat tempoyak, sayang. Buat tempoyak dah bagi dengan adik saya yang balik Melaka tu. Kami buat tempoyak lagi lah, kita dah punya buah lagi, so bagi dengan dia orang buat dia balik guys. Nanti kita akan buat tempoyak ni, kupak semua tuan ni selepas makan guys. Hey guys, sudah tidak panas lagi, kita melurut ya, melurut kita punya pecak. Kayu jangan buang, kayu ni boleh guna lagi. Lagi satu pecak. Pelurut, pelurut. Banyak ya. Masih dulu ya. Oke, terbiasa. Ah, sedikit lagi. Ah, itu pecak. Mikri lah ya, yang jarang kita buat. Nah, tengok. Kelak deh guys. Duh, 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 duh. Nah, tengok. Pecak, three layer. Kalau kita makan itu, okay, alright. Nah. Mau makan? Nasi masih panas ya, steady ini. Mau makan ya? Masih berasap masih. Okay guys, lagaban kita makan dulu. Nasi lagi bersap. Nah ya, babuai tadi guys. Ambil ikut atau ikut? Ikut klik. Aduh. Nah ya. Nah, lawak deh. Ini ya.
masih panas-panas. Potong babi nih. Nah, beginilah kita di hutan lah, di langkau kebun durian, di kebun durian nih guys. Udah keban. Wih, sendiri ya. Tadi saya panggil pacak ini tidak ada campur garam bikin, semua kosong saja. Tapi dari pecahnya ini sedap. Oh, sedap. Oh, kelik ini. Texture memang cun-cun masak. Cah ya. Ada cili sikit. Ini yang nasi. Dah setelah. Berasap, masih berasap. Kameramen. Lepas dia makan. Masuk loh. Kita akan tentunya untuk makan. Oke. Stay tune guys. Hei. Ngam betul. Memang ngam. Memang menyelerakan makan begini guys, di skala kan, di skala makan begini memang menyelerakan. Cukup menyelerakan. First class guys. Eko ini ikan keli memang sedap, pacak. Kalau diperok dengan belacan mungkin sedap. Kalau belacan, mesti belacan perok dengan ngam. Nah, apa? Ini cukup. Cili ini boleh tahan pedas. Oke, balakaban guys, sudah mendidih guys ya guys. Ini untuk saya buat kopi malam ini guys. Tepung kopi sudah ada, buat tepung kopi. Tuang dia sekali guys. Lemak. Sudah mendidih, kita padampi lah. Itu dia. Oleh karena tak ada gula, kita tambah sedikit dengan ini guys, campuran dia. Mix blood dengan ini guys. Tapi kita boleh selalu amalkan, sejarang minum benda ni. Kopi apa ni? Kopi krim kah? Kopi mix. Kopi mix. Masuk juga guys. Masuk saja guys. Campuran kopi, tepung kopi asli dengan kopi mix. Dia panas-panas ni guys. Sejuk tadi kena hujan. Kacau kira-kira okay. Pekatnya kopi. Wih, berasap. Oke. Kopi koboi. Tunggu dia. Ini tumpah deh. Tumpah sikit. Ini tumpah deh. Buriat gini. Tumpah sikit guys, tak apa. Apa boleh buat. Cukup panas kopi ini. Ngam. Bau pun harum. Campuran kopi mix dengan apa nah? Kopi
ori-ori. Ya. Berasap. Oke. Operasi bermula pemakai. Ah, kami nak buat tempoyak, guys. Kami akan bawa biji-biji ini. Berat-berat. Ah, tadi saya dah kupak tadi, tang tadi. Ah. Tempoyak. Ngeluh nih tempoyak kan kurang. Ah, ini nak pisahkan biji dia daripada isi durian ini, guys. Ini buat tempoyak. Fresh tempoyak. Operasi saya lain, saya membelah dia. Oke. Sebelum tidur, guys. Supaya kenyang, selesai tangan sikit lah. Wow, ini besar nih, bagus tidak? Kamu terbusu lubang nih. Ini kita ngambil te, ngambil te senyanya, oh ngambil te sebelah ya, ngambil yangnya aja. Sudah on? Dah. Oh. On. Nah. Oi. Kita tengok kayak bagus tidak? Banyak ya. Wow, steady. Ada yang burung. Ini makan tupai. Kuning. Oh, steady ya. Si pihak ni gambar ni. Nah, oh, sedap berdua tu, guys. Tarik. Besar ini si. Ini besar, besar ada punya si. Kalau nak makan boleh makan, tapi ini memang untuk tempoyak. Nah. Oh. Tunggu lagi, tunggu lagi. Tunggu lagi ya. Sesapah. Banyak ya. Asuhlah sikit. Ay, tengok tengok. Ada bagus ke tidak bagus? Ayo, ini tak bagus sangat. Bolehlah ada pilih-pilih tempoyak. Ah, ujung boleh ambil. Ah, nanti buat tempoyak. Ujung tu buai. Ini tu buai tu. Itu kemuai tu. Itu kemuai tu. Okey. Nah, mana dia tu? Tak lagi. Kusin dia belakang dulu pun tak buruk ada. Ah, mana ya? Ho. Tempoyak. Oi, lunak juga baterian ya. Guys, ada lagi, saya coba lagi. Coba lagi, satu lagi. Tunggu dulu, nangguai. Shoot sekali lagi. Mana satu? Eh, ini. Belakangnya situnya ada manakah? Kamu masih sapar gini. Tuh kah? Ah. Oh. Coba. Coba aja buka. Aduh, tajam nih, guys. Kalau salah-salah. Muka slow. Kalau salah, wuh, steady. Sayang kalau dibuang tadi. Oh, lama. Buat tempoyak. Projek malam ni tempoyak. Tengok. Ui, sedap ni. Sedap ni. Sedap ni. Keras lagi. Nah, tengok yang kecil ni, guys. Macam mana, guys? Coba tengok yang kecil. Ah, biar panjang-panjang sikit video dia. Kasih show sikit. Kasih show sikit. Macam keras kan ni. Macam keras tu. Keras tu. Kita api tak cukup. Lilin pun tak banyak. So, kena minimis kita punya api. Pakai lampu lah. Banyak ya. Oh. Ini kurang lunak. Kita boyak. Boyak boleh lah. Nanti buang. Okay, guys. Nah, itu saja. Kita akan teruskan buat ini sampai habis. Untuk malam ini, projek malam ini. Oke. Okay. Cantik ya. Ini bekalan tempoyak nih. Untuk simpan, nak makan goreng saja boleh. Kalau nak buat, apa nama, ikan masak tempoyak kah, pun boleh. Dan masam-masam sedap dia nanti. Ini masih fresh. Goreng macam ini pun sedap. Oke. Okay. Itu guys. Kita akan teruskan buat semua nih. Dan lagi nih, dalam rega sini. Buka-buka nih. Okay guys, belakaban nasib ada kelambu. Kelambu sudah dipasang. Kalau tidak nyamuk banyak. Oh di luar besar besar nyamuk. Tengok kelambu nih, steady kelambu nih. Okay guys, kami nak tidur. Tilam nih kepala aja boleh pakai. Sebab tak besar, jadilah alas kepala, alas belakang okay lah. Tilam lama. Okay guys. Saya pun nak tidur. Aduh. Kalau tak pakai flashlight ni,
pakai lampu tak terang nih. Ah. Nak kambuh. Oh. Okey. Okey guys, gelap di luar sana. Tadi pakai lampu nih, lampu handphone. Tengok api kecelap, kecelup, kecelap, pelik-pelik api ini kalau tuai. Ini tak lama ni padam nih. Lilin yang atas tu mungkin tahan sikit lah. Dah pakai minyak apa nama? Minyak selalu pakai dekat temple tu. Masih ada sikit balance daripada daya wonder tu dia bawa. Masa dia pergi, saya pergi kebun cari durian. Okay. Alright guys, selamat malam. Jumpa lagi besok pagi.